Ini berarti sekarang ini kita mau main game sama murid-murid. Kita akan bikin games kekompakan. Nanti murid-murid sama orang tuanya kita lihat yang kompak yang mana. Karena ini bagus untuk pendidikan anak-anak. Oh. Jadi lombanya nanti yang pertama masukin jin dalam botol. Oh. Gitu. Ya. Bapak, ibu, silakan. Sini, sini, sini. Nah, ini murid-muridnya nih sama. Silakan, 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 silakan. Ini bapaknya yang mana? Bapak. Oh, bapaknya, iya. Terus? Ini ibu, aku kan anak kamu. Bapak gimana sih, nggak Pak? Nggak bisa, aku yang anak, masa anak kayak beginian. Anak ditolong nama bapaknya dibawain. Lebih tua dari... Kamu kan tuan iya. Kamu, ini anaknya masih tuan muda. Anda. Ini ibunya apa neneknya? Bapak kalau ngomong suka bener, ini ibu aku. Oh. Cuman kayak nenek-nenek. Ya. Maaf, ini gue Nicki Minaj loh. Yo. Coba gimana gue yang Nicki Minaj? Nicki Minaj. Gimana ya? Oke, jadi hari ini kita akan bikin kegiatan lomba kasih sayang ya. Orang tua ke anak. Ya. Bapak, tapi aku boleh komplain gak? Kenapa? Aku mau tuker orang tua, gak mau kayak begini orang tuanya. Kamu nggak boleh, nggak boleh gitu. Aku aja bangga sama ya, anakku. Anak, harus gitu bangga ya. Dengan aku juga bangga. Sendiri. Bapak aku kayak gini juga aku bangga. Ya, aku juga bangga punya anak bisa pintar cari duit. Iya, aku bangga. Cuma dia suka garotin meja di rumah, Pak. Udah sini. Anaknya duduk ya. Anaknya duduk nanti orang tuanya di belakang. Ya. Suapin anaknya, ya. Lomba pertama lomba makan karung ya. Balap ya. Balap karung. Makan karung merayap. Oke. Apaan nih? Gue anaknya. Ini anaknya. Anak tiri kayaknya oh, gue. Jadi anak yang tertukar. Nih es krimnya nih. Nah. Guru BP? Iya. Ini kalau anak-anak nakal nih yang ngomelin. Ya, pakai penutup mata ya. Nih penutup matanya mau ditutup sementara apa selamanya? Bukan, Pak. Oh iya. Bapak gue ini nutupin. Nih, tutup ya. Ini tutup selamanya aja, Pak. Oh, jangan. Nanti disuapin ya. Jangan dong, kasihan lagi gue di rumah. Nih. Nah, kenapa sih? Pegang ya. Bapak, kenapa kerupuk ya? Oke, siap ya. Hitungan ketiga. Takut mama ku marah. Nih, sendoknya pegang yang ini ya. Hitungan ketiga ya. Tangannya ke belakang, anaknya tangannya ke belakang. Tangan di belakang. Anaknya tangan ke belakang. Dua. Gak boleh. Mama marah. Siap, satu, dua, tiga. Suapin. Boleh. Coba dilihat dulu tuh papa kamu tuh, kamu nyuapin itu. Papa, mama kan nyuapin es krim ya? Kok ada rambut-rambutnya? Sama, ini juga. Ya Allah. Makanya lo jangan ngatain emak lo. Kalau kayak begitu kan gak bisa mengatasinya kan? Iya. Mama panjang soalnya. Iya. Pak, udah kamu ya Allah. Maafin ya, Kak. Maaf loh sebelumnya. Coba es krimnya kita lihat siapa yang sisanya lebih sedikit menang.
Ini sisanya segini, ini sisanya segini. Pemenangnya adalah kamu. Terima kasih. Bangga gak sama papa? Oh bangga. Peluk dong kalau bangga. Itu pasti bang, aku juga sedikit tahu okay. Pak Guru. Sekarang lomba kedua yang ini, tarik masih nafas. Ada. Tarik nafas. Masih ada ya. Masa lomba tarik? Pak. Ya, kita lanjut ke lomba kedua. Oh, silakan. Ya. Apa lombanya? Apa lombanya? Oke, silakan. Di sini sudah kita sini. Sudah siapin bawang. Nah. Oh ya. Nah. Jadi gimana perlombaannya? Jadi kita perlombaannya adalah ini pakaian banyak-banyakan sebanyak-banyak apa sih kalimatnya? Pakaian baju sebanyak-banyak. Pakaian banyak-banyak sebanyak-banyak. Lihat tuh dia nulisnya. Pakaiin baju sebanyak-banyaknya. Pakaiin banyak-banyak sebanyak-banyaknya. Iya benar Salmi. Apa sih? Salmi Kak. Pakaiin banyak sebanyak-banyak. Pakaiin. Simo. Dia emang gak usah nulis hidupnya aja salah. Jadi papa sama ibu kan terbiasa pakein baju anaknya ya. Ya. Nah ini pakein sebanyak-banyaknya. Ya, gue sayang lo dilap ya. Lagi nih. Biasanya ngelap sendiri ya. Saya juga. Oke, satu, dua, tiga. Rapi ya. Harus rapi. Harus rapi. Ya Allah. Harus rapi. Apa tuh? Ayo. Aduh, tutup. Berapa bajunya kita hitung ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Coba kita hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dibuka. Oh, sambil dibuka coba. Satu. Belum. Dua. Tiga. Ya maaf ya. Dua. Bye-bye rambutnya. Bye-bye. Ada apa di dalam? Ada apa? Botita lemon. Empat. Awas kepala bapaknya copot. Lima. Pelan-pelan, pelan-pelan leher gue copot. Leher apa rambut? Ini tujuh. Tujuh. Coba itu kita hitung. Keluar. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Tujuh, menang ya. Ya, masa kita kalah lagi. Pemenangnya adalah Yusnia. Yusnia kak tuh. Yusnia coba. Iya. Terus hadiahnya apa dong Pak Guru? Hadiahnya apa dong Pak Guru? Ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Hadiahnya. Iya, jadi kalian sudah menjadi pemenangnya. Jadi harus kompak-kompak sama orang tua ya. Betul. Sayang sama papa. Oh sayang banget.
kan? Iya, tapi kan basah, nak. Enggak basah. Basah, basah. Basah, basah. Seluruhku. Menyentuh kalbu. Sini, sini. Hadiahnya ada informasi. Oh, informasi apa? Ada bilin. Oh, iya, iya. Tambahan. Jangan pada tepuk tangan deh, gue lagi bete nih. Gue janjian sama si Dori. Sampai bukan ikan. Ya, tapi sampai sekarang dia belum datang. Katanya janjian jam segini. Mau jemput tapi belum datang juga. Bete. Mana sih? Aduh. Maaf banget Kak Ruben, Dori telat. Tadi habis ngantri pom bensin panjang banget. Kan ngisi full biar kita bisa jalan-jalan. Hah? Tumben banget ngisi full. Emang kamu ngisi bensinnya non-subsidi kan? Iya, aku yang non-bersubsidi, Kak. Makanya ngantrinya panjang banget. Kamu pakai BBM yang bersubsidi? Iya, aku pakai yang bersubsidi. Makanya ngantrinya panjang banget tadi. Ih, nggak boleh gitu. Masa mobil mewah pakai BBM yang bersubsidi? Malu dong. Tahu nggak sih kalau pemerintah sudah mempertegas siapa saja yang berhak menikmati BBM bersubsidi, terutama untuk transportasi umum guna mengurangi beban kos angkutan pangan. Jadi, lebih jelas siapa yang berhak menikmati. Pemerintah dan kita turut melindungi masyarakat miskin karena sebagian dana direalokasi untuk BLT BBM. Aduh, jadi malu deh gara-gara masih pakai BBM bersubsidi. Tapi Kak, gimana sih caranya biar kita bisa ikut serta mendukung pengaturan subsidi tepat sasaran? Gampang banget. Kamu cukup daftarkan kendaraan roda 4 kamu yang kamu miliki lewat website subsidi, tepatnya My Pertamina. Dan asal kamu tahu dan juga Sobat Berkat tahu nih, sudah ada lebih dari 2,8 juta orang loh yang daftar. Wow. Gila. Terima kasih loh Kak Ruben infonya. Aku mau daftar juga biar bisa ikut serta mendukung pengaturan subsidi tepat sasaran. Aku juga mau ngasih tahu keluarga sama teman-teman aku Wajib dong. Kayak gitu harus. Juga buat Sobat Berkah yang ada di rumah nih ya. Buruan daftar sekarang ya, karena kebijakan pemerintah dalam mengalihkan anggaran BBM subsidi ini bertujuan agar bantuan sosial tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat. Keren. Udah. Aku udah kasih tau informasi sama kamu. Iya, makasih ya Kak Ruben. Kita istirahat dulu sebentar ya. Kita kembali setelah yang satu ini, tetap di Ketawa Itu Berkah.